Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Ekskul merupakan salah satu penunjang kegiatan sekolah, salah satunya di SMA 28 Garut. Ekskul kesenian merupakan salah satu wadah potensi siswa-siswi untuk mengembangkan bakat dalam bidang seni. Perkenalkan, saya sebagai pembina Ekskul Kesenian. Ekskul Kesenian dibagi menjadi dua, pembina sekaligus pelatih dan juga ada pelatih tari. Ketua Ekskul Kesenian tahun 2020-2021 Nur Hidayat kelas 12-42. Ekskul Kesenian ada beberapa, salah satunya seni tradisi dan non tradisi, juga tari dan teater. Ekskul Kesenian dibagi menjadi beberapa pelatih. Saya memegang pelatih musik dan teater, dan Kotrun Nada Asipa memegang tari. Kegiatan yang pernah kita raih dimulai dari 2018. Kita pernah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dalam kegiatan Kabar Ulem perwakilan Garut. Terus mengikuti FLS 2N monolog masuk 10 besar dan puisi masuk 207. Kegiatan Rebo Kamis diundang mendapatkan juara satu dalam bidang fotografi Nur Hidayat. Terus kedua meraih juara tiga dalam bentuk buku dalam kegiatan Rebo Nunda, serta kegiatan konser hidup yang diadakan di tingkat Jawa Barat dan Banten. Ekskul Kesenian SMA 28 Garut meraih juara satu tari dan juga meraih juara dua dalam bentuk musik. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan yang kita ikuti dari awal sampai saat ini, alhamdulillah kita pernah menjuarai. Maka untuk itu saya pribadi mengajak buat siswa-siswi yang baru yang minat mengikuti Ekskul Kesenian khususnya, atau mempunyai bakat atau potensi dalam bidang seni, untuk mengikuti Ekskul Kesenian. Walaupun dalam keadaan COVID-19, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam bidang seni dan budaya. Maka bagi anak muda yang saatnya bergerak khususnya dalam bidang seni, mari kita perjuangkan seni budaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya.